Ratusan warga Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun rela antri berjubel selama berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng. Mereka rela melakukannya demi mendapatkan minyak goreng seharga Rp13.500 per liter. Harga tersebut selisih Rp7 hingga Rp8.000 jika membeli di toko kelontong. Sejak pagi, ratusan warga di 19 desa di Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, rela berjubel dan mengantri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng sebanyak 2 liter. Dengan bermodal kartu tanda penduduk serta KK, ratusan warga ini menyebar di halaman kantor Kecamatan Geger. Warga terlihat antusias untuk mendapatkan minyak goreng demi dapur mereka tetap ngebul. Pasalnya minyak goreng di pasaran cukup mahal dengan harga Rp21.000 hingga Rp25.000 per liter. Sedangkan di operasi pasar ini minyak goreng dengan harga Rp13.500 alias ada selisih Rp7 hingga Rp8.000. Petugas kepolisian yang mendatangi lokasi menertibkan antrean dan meminta para warga yang berjubel agar mematuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak. Apa, Bu? Minyak, Pak, subsidi. Dari jam berapa? Dari jam 9 tadi. Terus ini udah dapat? Belum. Nunggunya? Ngantri. Nunggunya kayak gimana, Bu, ini? Nunggunya? Itu ngantrinya banyak banget, Bu. Emang kebutuhan Ibu minyak itu bagaimana? Kenapa? Kebutuhan Ibu minyak itu, loh. Kan usaha. Sedangkan minyak mahal. Jadi ya mau gak mau ya kayak gini ngantri. Saat ini ada sekitar 3.000 liter diperuntukkan untuk warga sebanyak 1.500. Karena itu untuk khusus warga Kecamatan Geger. Yang mana pada saat ini jujur saja kita menyadari bahwasanya minyak di pasaran agak sulit. Sistemnya kemarin cuma ada imbauan bahwasanya pada hari ini ada pasar murah kaitan dan minyak goreng. Yang mana persyaratannya agar tiap-tiap warga yang butuhkan masyarakat minyak membawa KK, bukan KTP. Kalau KTP nanti mungkin satu KK bisa 5 atau 4 orang yang minta. Artinya dari kami, dari Dinas Perindak dan perusahaan syaratnya membawa KK. Diketahui meski operasi pasar minyak goreng telah dilaksanakan 5 hari, sampai saat ini minyak goreng di pasaran harganya masih terlalu mahal. Namun nyatanya di pasaran harga minyak goreng di kisaran Rp21 hingga Rp25.000 per liter. Tova Pradana, JTV Madiun.